Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Benicia for you. Guys, gue udah setup background gue udah ungu-ungu. Itu artinya apa? Yes, kita akan menyaksikan Kepler lagi hari ini, guys. Gue semakin jatuh cinta dengan grup ini. Ngomong ke kalian semua para Keplerian yang belum kenal gue, nama gue Benicia dan gue baru aja terjun ke dunia Kepler ini. Dan gue makin suka dengan mereka, guys. So, sekarang gue ingin menyaksikan Kepler Wadada Dance Practice. Karena saat gue menyaksikan MV-nya, gue bilang kalau gue penasaran dengan full choreo-nya. Nah, sekarang gue udah bisa melihat full choreo-nya nih, guys. Sekarang udah ada versi dance practice-nya. So, kira-kira akan segokil apakah choreo-nya? Kita akan lihat sama kalian semua para Keplerian yang ingin dance dulu. Dan sebelumnya tetap Kepler, lihat sini. Atau klik bebas, taruh playlist dulu. Dan sebelumnya tetap Kepler di situ. Untuk sama yang pengen gue aja. Nanti gue bahas bersama mungkin, oke? Di samping sudah video dispatis mereka, dan juga sudah beberapa nama dan juga wajah yang udah gue cukup kenal. So, gue kenal ada yang namanya Xiao Ting, gue juga udah cukup tahu mukanya. Dan juga Bahiyi dengan siapa ya? Cahyan atau Dayan ya? Pokoknya lah. Kita lihat ya, in 3, 2, 1, Kepler, please hit me. Let's go. Xiao Ting gokil sih visualnya. Nah ini nih guys, coba yang rambut ini siapa ya namanya guys ya? Yang ini nih, this one. Karena cukup menarik hati gue. Ini gue sambil belajar wajah-wajah mereka nih. Oke. Dan semakin gue dengar lagunya kayak semakin nempel. Hands up. Nah. Gue dengar lagu ini guys setiap hari guys di mobil gue lagi driving. Nah coba guys yang tengah ini. Namanya siapa? Komen bawah, oke? Okay? Gue tepatnya kayak dengar lagu ini loh, guys. Wadadada. Wah, ini nih. Patat powerful dan juga gue paling suka koronya. Pupa, tuta. Wadadada. Wadadada. Tup, tem, taratap. Wah, itu keren sih. Wadadada. Jadi mereka tuh kayak bisa konsep cute, bisa konsep swag juga. One, check it. Two. Ini yang dari Jepang kan, gue tahu mukanya kayak gampang diri hafal. Pokoknya yang tinggi itu shouting harusnya. Yang blonde ini Bahiyi, adiknya Waninkai. Yang rambutnya agak-agak abu tuh yang gue lupa-lupa tuh. Karena gue suka visual dan juga auranya gitu. Wadada, wadada, ya. Dan yang baju hitam ini guys. Karena cute gitu mukanya. Ah, ini yang di tengah nih guys. Siapa namanya? Gue suka mukanya kayak cute gitu. Gue punya banyak PR sih untuk menghafal nama-nama mereka. Wah, gue pun suka part ini karena enak gitu. Natara. Wah, keren koreonya. Natara. Oke, ini juga part favorit gue. Siap-siap. Wadadada ini. Keren. Supersonic. Wadadada. Overall sih gue suka semua lagu dan juga choreo-choreo di sini tuh kayak gue suka semuanya. Gue nggak punya komplain sih. Gue jadi semangat ingin nantikan lagi karya-karya mereka yang selanjutnya gitu. Natana watatata. Gokil, gue suka. So itulah dia Kepler dengan full choreo-nya. Keren banget, gue sangat-sangat gak kecewa mengenal Kepler. So, kalau kalian semua mengikuti perjalanan gue menjadi seorang Kepler yang sejati, gue harus menghafal semua namanya dan juga mendengarkan semua-semua lagu yang udah mereka bikin. So, kalian semua para Kepler yang silahkan subscribe. Kalau kalian bisa tentang Kepler lainnya, juga pengen tentang mereka. Nanti coba bisa semuanya, oke? So, thank you for the reaction Kepler yang berikutnya, guys. Bye-bye.